nak awak berbagi sedikit nolok karumpang. Memberi nasi, nyari ini ngejenda. Memberi iwak haruan, aku banyak benaran semalam. Semalam banjir, karam di situ tuh, di perumahan. Jadi banyak aku anu, iwak. Kenapa deh salahnya aku berbagi 60 bulan puasa? Biar miskin, kita kada apa-apa. Yang penting ada juga yang diberi-beriakan. Kenapa kak? Tenaga kak, mau kada ada iwak, kada ada beres diberi-beriakan. Kenapa kak? Tapi memberiakan tuh ikhlas. Jangan kada ikhlas sesambet-sambet ke situ kemari. Hai. Utai, mahitai, ay, kada sembangunan tai. Buka lawang tai. Dipatok hayam raja kita ya, kada bangun-bangun. Aku ikam bersyukur bener, alhamdulillah. Bulan puasa ni uma apam kuliur payunya. Lawan apam-apam nang sabuting payu. Gisen abetnya. Aku ikam han. Banyak misi rejeki aku anak berimanya itai. Kasihan ikam bulan puasa kada kawa mencari haliling kada kawa mencari kangkung. Dan jadi kasihan nah memberi kacang, memberi nang bawang putih, nah bawang haba kasihan han. Beri sambal kau sedikit berang kasihan. Amun beberi ini kena kita dibalas Tuhan juga han. Kayaknya aku berejeki terus apa aku habis terus. Tak ada yang menyikainya di palatar ya. Ada ke mana-mana, tidak aku kasihan nih kita kau mencari bila anu nih musim panghujan, haliling tinggal laman kan Om Nyitai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Nyitai. Oi Nyitai. Oi, napa ibu ya? Wah, Nyitai ini ke pintu tuh ya bangang, luar biasa. Nyitai. Apa yang bikin aku bang? Kalau aku mendaun, kalau aku bang, nyitai aku bangang. Aku punya sapo. Duduk, ha duduk, gimana aku duduk. Abisnya ini kan tampak-tampak tapas hari-hari. Aku kena diisi bisa panduk menyitai ya gesen ma anda di halaman ikam nih. Kurang pun aku hanya datang disuruh duduk ada mencari sepanduk. Ada menyebut sepanduk. Duduk, duduk. Harus disuruh duduk lah ya nyerta duduk. Duduk, duduk di bawah situ. Mulai tadi yang diwar haji ya kawan nih. Apa dia bermamai? Anak kabar nang apa kabar? Kita mau hendak sapanduk kok ade bakal sapanduk kula rapi. Aku cak ada debu. Nyaman kena diedak sini yang pengatar mu kada hujan nanti. Tul kok kada dikam. Inilah ini musim hujan. Hai. Indah nang rapi banget datang di mana? Di kan menyitai. Aku datang mengambil anu to, piring. Anu alu karumpang tadi memberi iwak. Nasi kasihan ya, ikam. Aku tuh salah ku tuh. Salah. Tuh kulamku tuh. Kada delegi sing iwakan. Biawak aja makan. Nah, ikam di mana tatamu biawak tadi? Tatamu biawak tadi lapas deh iwaknya. Aku semalam banyak benar tak ulihi. Menghantai meninting. Beeh pahumaan. Sendiri iwaknya dia lapas. Aduh, ay mau aku beberi ya. Ya dia aku gini kan. Ya am. Adik kada dinginan di jarang ikam di rumah bekai kipas angin. Siapa? Oh, bako kipas angin hari dingin. Dinginnya arek. Ya deh. Menggigil. Mariap dingin. Datang di mana ikam menyitai? Datang tuh. Datang alo karumpang jurang ya Allah. Kada mendengar mulai tadi aku banyak banget kisah. Banyak kada mendengar. Aku menyitai ikam. Alhamdulillah ikam han rezeki banyak banget ikam han. Ya, aku kan nyitai berjualan ikam kada nang anu kada. Kada pamalar kada ikam. Nah, bila orang nukar banyak ku tawari sabuting. Bila orang menukar menyitai manawar bila asa kawa ku jua ku juali menyitai sana urang han. Ada jua menyitai orang lalu ikam. Indah cilik-cilik matam hat apam kok napa aja kok? Beriakan. Handak nukar apam je tapi kada bedut kada cukup. Beriakan menyitai ai. Han, dan itu haji menyitai kita rezeki ni. Kita berbagi ni menyitai kayak itu haji berdagang. Jangan tapi bersumbung-sumbung berbagi ikam. Kayak nang menyikam sesambet-sambet kayak itu kesannya kada ikhlas. Anak mah ajari dikira orang kada ikhlas kan. Apalagi kisah no aku, aku ni orangnya lain pikiranku. Jadi menyitai di dalam hidup menyitai harta tu menyitai cuma ada di dunia. Di akhirat menyitai pahala je nak dibawa. Hampai. Jadi menyitai ya, bila hendak be, napa ngarannya jurang bersedekah saat hidup ni am, yang di saat mati kita pahala ni gesen sanggup kita mati kena. Tapi jangan kuyak kasih itu, kuyak kasih itu, ada sampai pahalanya. Sekuyak-kuyak aku berdiam aja aku. Hanya aku beriakan dan juga nasi warak. Nasi dingin lawan iwak lepatan. Jadi menyikai ikam. Aku nek tadi samalam ikam. Kasian ikam.
kurangnya bisa gede ngite cikut-cikut ikan. Nda bapak loh liir makan jopo hari jam 3 udah nenek. Anak mam nukar pembukaan sak jauh kada putu. Ku beri imannya ita ya dua puting, dua bungkus apam sakalinya menyita ya. Habis langsung urang. Ai untuk ada kau. Buka tangan kare ngah jadi itu. Hai berdosa be pahala ai kam. Ai ai aduh. Jadi menyita ya wahini ikam. Nangaran nang balasan Tuhan pe ikam han. Salah jurun menyita ya kada belengger hari kada belengger nang bulan wahini menyita ya han imbah manjulung irang 2 bungkus 20 bungkus imbah nyampur ko payo menyita ya. Itulah. Makanya kada puasan ikam beri itu teh. Ya mak aku nanya teh tiap subuh teh tipang juga berbuka puasa teh aku nak minum kada tahan aku es menyita ya pakai teh aku yang makan dah sakitan awak ikam menyita esok kiranya pakai teh kayak ikam tuh kan bisa lah menyita berbuat baik lawan diurang oh ya aku kan tak akan enak berkukuyak berbuat baik ini aku belajar dari kisah ikam nah kayak apa-apa kan yang menerima ada penting sekalinya yang menerima itu yang penting kita ikhlas biar orang yang menerima kada puasa sekalinya kan langsung dibalas lah ayo ha aku masih memilih-milih jok belinya ada yang berpintaan ba anu nintok kada aku beri hanya aku memilih artinya kada ikhlas aku lah hai aku memilih nang jende-jende tua nang aku pilih oh sekalinya wah ini belinya anak emak kada salah nang pilih iya, yang penting ikhlas ya kalau di sebenarnya kada berbenda rumah kada berbenda rumah ke mana kurang menyitai di tabung duit. Kayaknya nukar benda kursi ya. Lemari kah? Kursi gena. Kau main bal di dalam rumah dari benda uji ikam teh. Kau menyebut kayak mah kau main bal uji itai kalau nang main bal di rumah juga. Bilanya nang ambu ambu mah anu mah hantak membeja beja nu di aku. Jadi menyihitai. Tahu siyah sakali nang rumah aku tahu siyah. Bicara mah. Jadi mulai tadi. Hai, kenapa dibawa tuh di kantungan? Jadi emangnya kita ya di dalam hidup nih. Kenapa pulang? Sekecil apapun yang kita lakukan menyita itu kebaikan nih misal menyita ya. Dia nang kaya hayu tuh menyita ya kebaikan yang kita nang lakukan dibalas Tuhan kena nya kisah ada aja ikam han Tuhan bisa aja nya memberikan nang setimpal kita. Berat, berat. Berat bahasanya. Bila keburukan menyita yang aja, keburukan menyita yang dilakukan sekecil apapun keburukan menyita ya karena dibalas Tuhan dua menyita ya lawan keburukan. Ya, itu entah lagi keburukannya. Jadi menyita berusahalah hidup nih selalu berbuat kebaikan. Makanya dan yang dibuat juga apa? Kayak aku nih di pasar berbuat kebaikan, ke rumah hikam berbuat kebaikan. Bukan aku. Nah apalah berbuat kebaikannya itu tadi lu dia kok atau kadede atau tau siak aja mulai tadi ada masuk ini aku nih saya dapat lagi kilo kok aku tadi aku berkisah jadi aku tak ingat di dalam pikiran nih on ikam baiknya kawan ikam jauh kada kau mencari bulan puasa kada kau mencari halileng kada kau mencari kangkung kenapa ada musim hujan tinggalaman sama kangkung tinggalam orang berumahan juga nah, jadi nah ada kukukerakan menyita ya ikam sambah kau sedikit nah hai dibuang putih ikam tahuai aku buang putih ini ya ikam mahluk kok nyaman ditutup-tutup kagum langsung lai ini kacang tanah menyita ya kalau masih mama mah kacang tanah menyita ada ilmu kok gini disangak jadi aku kuat aku kan nebu akan kawat gisan bu unjun apa ikam bu unjun ikam lanjut lanjut tapi ini kan dia ini kan dia aduh hai karena tak sandek kan jadi memberi kenapa nih lanjut nah apa kita tawa aku nikam nah lanjut itu kan kita tahu aku kita lanjut lagi kasih ke gigi menyitai itu si itai gigi kuning banget aku masya aku ada kemungkinan sikat memberi salah jual membeja nah menyitai hai pacang pintar pacang pintar anak kok macam kesab langsung Yuki saanuman jangan di area yang kaya naik. Bawang habang menyitai lo. Kau ingin anak menyang apa kasam? Ikam Tuhan bulan puasa apa asam haji siang dan malam makan. Gua aku semalam banyak banyak iwak tak kalinya pakai asam haji. Iru iku menyitai ya kan. Nah, cerdas cerdas tar. Anak aku dari selalu makan fixian banyak banyak. Nama menyitai ya. Teh. Kan beku ya anak minum teh lo kok kasihan naik kada diisi teh di rumah anak aku beri teh. Nah, itu aja. Kenapa lagi nih tak? Hehehe, ayo ada. Simpani pembalut. Kalau aku bulan puasa ini kada pau puasahan berhalangan itu kada pembalut kuhan sampai ke pembalut tutuk karatan dia kawan. Amun kosong ya baik ku buat ke sini nah. Kosong baik ku buat itu sekarangnya anak anu anak besadakah, anak beria ya. Ikhlas lah nih, ikhlas lah.
hai. Buat belum menyik saya itu kata orang kena ha. Karena kata orang-orang bilinya emas jalan tapi di duit kita kan orang. Mungkin ada nang ngire handak juga kata beri. Sama kayak ikam dekat kita. Iya. Orang menyik saya juga kamu sabut kada tahu menyik saya. Makanya kamu kosan di kemari kosan kemari bapak. Beamal lah. Beapa kamu menyik saya? Maulah kebaikan apa amat? Jangan ketahuan samut pun jangan tahu. Itu nang baik. Kada sakisah-kisah lawan diurang beberisi anu ujian. Itu riang menyita yai. Ujian. Tambah kada ikas kenaan. Alhamdulillah sekalinya. Hanya nang memberi alu kalumpang kada sawat beberapa jam datang si to memberi ini. Banyak banyak balasannya. Han. Kita wahini ya kalau langsung mudah kayak nang doa tuh dijabat napa nang kita ucapakan itu punya baik tapulik baik kena seorang belum buruk tapulik buruk kena seorang ya Allah kan baik benar apalagi bulan puasa nih berlipat-lipat ganda alhamdulillah ikam ti datang namanya Ita aku datang memberi aluh karumpang iwak lawan nasi umamanya Ita dia waktu kada kawa di kada kawa dimakan dia waktu itu imannya Ita yang itu nya diracuni haja kena pisang buat nang anu napa jurang racun napa tu nah buang ke situ nah jadinya biawak kena memakan jangan dicari i biawak beb mangan apa kawan biawak ikam ada ini biawak kami ya udah anak sama nama anak ah heeh udah menyumbang nih ayah lagi nak bulik biawak ayai bila aku beri rajin aku banyak aku rajin datang di pasar menukar iwak bila aku beri ikam bila indah ada habis beriakan Allah karumpang jendanya menyita ya kasihan itu jiran yang paling parah lawan ikam biar bisa sebelahan ha beda napa-napa karena pacang Allah karumpang yang turun tangan ini kada bisa beri Allah karumpang ada tadi beri Allah karumpang nah kalau kada mendengar ayo ha kada sarana tinggal kuulangi kena ketahuannya jadi ria kan aku 10 kali udah tak ucap pernah memberi karumpang marahi aku sambet. Tadi kulihat kamu mulai jauh membawa mangkuk. Kemana mah antar menyikai? Aduh, karumpang! Ya Allah, ini emosi aku kayak ini ya. Jangan aduh karumpang memberi nasi dan iwak. Hai. Kenapa jadi dumpan akan ke biawak aja kok? Astaga, itu pulang. Aduh, hai kayaknya betul puasaku. Hai bulik-bulik hajalan. Aku udah juga dapat itu. Kurang aku medahakan anu aluh karumpang, Jakob. Iya, ay. Kamana tadi kamu atar? Anu aluh karumpang. Kan, Jakob mulai tadi bepadek, ya. Ma ikan. Dasar, leh. Bulik-bulik halangin. Nah, itu ngarannya. Nah, bagus menyikai yang memberi jendeknya. Kasihan namanya menyikai. Nah. Siapa menceriakan? Han, bagus benar ikan beri aluh karumpang menyikai. Han, ada lewas lo kujar kok. Iya, ikan memberi aluh karumpang. Han, datang aku memberi ikan pulang. Alhamdulillah. Itu tungarannya menyikai. Memberi kebaikan lawan orang dibalasakan Tuhan nah lewat orang kalau memberi buat aku kada mengharap kalau karumpang memberi aku kada tidak aku mengharap sekalinya ikam memberi alhamdulillah cara Tuhan tuh luar biasa kada kalau ditanggung makanya menyedai mengatakan ikam aku padahakan lah ikam jangan kena di belakangku kawan menguya-uya di aku ada eda aku. Oh ini tuh lah menyenangaran kisah tuh menyita yang ada lagi menyita yang mahadang mati hanya tak balas di akhirat. Oh ini di dunia menyita yang ditampayakan Tuhan balasannya. Ini kata kelihatan kasihan kalau aku dikira malam. Nah ditarik-tarik juga kasihan aku kadep sehidup ikam. Jadi menyita yai. Wah ini ujar orang teh. Bila menyita yai bebut nak ada baik menyita yai. Ma menyita wah ini paling seumur jagung apa aja ikam kisahnya ada. Nah itu bang, udah kehidupan nih ya. Makanya kita lebih baik aja udah ini. Jangan nyintai yuk ini ikam. Kau kunca, tengah malam kehidupan. Siapa? Ketakutan, menyintai yuk. Kalau kayaknya kehidupan yang gila, menyasak ini nama menyalak. Udah kehidupan, tak kehidupan. Ini selesaiin kada nyambung. Mengkain itu, bebulik ha lagi. Jadi ingatakan menyintai lah aku. Ingat benar aku, 100 kali kamu ulangi, ingat benar atau salah taruh. Kisah temannya itayai wayah ini. Ada sawat di akhirat tabelas di dunia. Iya. Jadi kisah sebenarnya. Kisah sebenarnya banyak itayai. Kau punya karma pang kasar leh. Ayo hakina nukeran kurma nak beri pecel lo menyitai. Kau bulik ha aku. Aku nang bulik ha. Ika barang bulik. Kau tak ada nyambung lagi. Pan tak ada reni. Puasa kau selesai di emosi. Jadi ingatkan banyak. Ingat benar ya aku mulai tadi katakan bulik jalan. Bila berbuat baik, menyitai kisahnya baik dua. Bila berbuat jahat, menyitai kisahnya. Ya, ibu jahat di orang dua. Ini menyitai kita pencarian pahala haranai. Kemana kita pencarian pahala? Ayo ke rumah. Aku kedahulu dan pencarian pahala.
aku ikan bila masakan tuh dibuat di pala. Sama sama biasa juga. Aku mending itu aku boleh kau lebih. Terima kasih lah. Berjualan anu di apa? Sedangkan itu laris manis. Meskipun orangnya hujan panas tetap ikan laris manis. Mudah-mudahan berkah juga he. Utama. Aku nikah lagi jangan saya cincang dia aku, karena hendak menerima hutang. Saya cincang dia aku. Namanya Ita ya ilah bila ini itu pinanan apa kan nama bihan beriakan lu diulang. Ayo ha. Daripada orang besi di rumah. Ayo ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.